terima kasih kembali bersama media KONI Kabupaten Subang. Dalam kesempatan ini saya mewawancari langsung Ketua Persatuan Bola Voli Kabupaten Subang, Ibu Elita, yang akan dipanggil dengan Bunda. Ini barusan suasana menegangkan di antara Kabupaten Cirebon sama Kabupaten Subang sebagai tuan rumah. Ternyata hasilnya sangat luar biasa, membanggakan kita 3-1. Bagaimana menurut pandangan Bunda sendiri terkait dengan timnya yang sangat luar biasa bagus? Bagi saya satu kata saja, ya. Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Wih, filosofi sekali ini, Bunda. Karena kita kerja lebih dari beberapa bulan, jadi ya hasilnya seperti ini. Ya, ya. Pun tidak maksimal, tapi insya Allah dari awal pun yakin kita pasti. Nah, luar biasa nih filosofi ini dibangun ketika terus-menerus Bunda sebagai Ketua Umum Bola Voli Kabupaten Subang memberikan arahannya seperti apa sih, Bu, hingga menghasilkannya memuaskan warga Kabupaten Subang nih? Kan gini, dalam perjalanan pelatihan, TC, segala macam, tentu saja ada kendala, kita sebagai Ketua Cabur. Tapi kan kita selalu menyemangati sama orang, bahwa yang penting tunjukkan dulu prestasi. Bonus, materi, dan yang lainnya itu belakangan. Karena itu adalah harga diri. Iya, benar. Prestise. Iya. Bukan hanya prestasi, tapi prestise. Berarti koordinasi yang dilakukan oleh Bunda kepada tim pelatih, termasuk atlet dan lain sebagainya seperti apa nih, Bunda? Sehingga kompak sekali nih kelihatannya nih. Ya, karena kita ini anak-anak kita sekarang. Memang kita sudah lama dan tinggal pun bareng dengan kita. Jadi setiap hari itu kita pantau dan anak-anak ini sudah terbiasa dari petarung-petarung di tangkang. Oh iya, benar-benar. Segini banyak mereka sudah tidak kaget. Iya. Terus dan juga mungkin faktor pendukung teman-teman yang begitu banyak, supporter juga itu membuat mentalnya semakin pede. Supportnya luar biasa. Ya, nanti akan menghadapi kabupaten apa berikutnya, Bunda? Berikutnya masih lama. Yang jelas tim bola voli putra sama putrinya untuk Kabupaten Subang siap lah ya, Bunda. Harus menang ya, Bunda ya. Harus menang dan harus aku yakin. Ya, mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Subang memberikan sepenuhnya doa dan dorongan buat tim voli Kabupaten Subang. Terima kasih, Bunda. Demikian wawancara dengan Bunda sebagai Ketua Umum Voli Kabupaten Subang. Mudah-mudahan Voli Kabupaten Subang dapat mempersembahkan medali emas untuk kontingen Kabupaten Subang. Terima kasih.